Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama SG Channel. Pada sore hari ini saya mau bikin tutorial cara isi gasbul atau gasbul knalpot kolong. Sebetulnya saya pakai knalpot kolongnya itu merek, nggak ada merek sih, cuma buatan dari Mbah Ranto. Begini, langsung saja, begini caranya versi saya. Pakainya satu, gulung dulu, gulung seperti ini, lubang tak gulung dulu. Hati-hati, ini bikin gatal-gatal biasanya kalau kena badan. Kita kasih lubang kecil biar mudah masuknya. Langsung saja kita masukkan, kita putar-putar pelan. Sambil kita tekan-tekan sedikit-sedikit, kita putar-putar, dorong masuk, putar dorong masuk, biar nanti di dalam enggak terlalu panjang. Kalau terlalu padat nanti enggak enak suaranya. Ini pelan saja, pastikan lubang tengahnya lancar. Kita dorong lagi pelan-pelan. Lubangnya nyangkut, kita arahkan dulu. Diputer sambil ditekan biar masuk, enggak terlalu padat. Hati-hati, ini sangat tajam, ini bulunya ini sangat tajam, bisa melukai. Pelan saja, yang penting pasti. Ini kolong yang saya pasang di RK dulu. Hampir selesai. Tekan pelan-pelan biar rata, tidak menumpuk. Berat-atan pada perasaan. Biar suaranya mantap. Teman-teman
yang belum subscribe silahkan monggo bantu di subscribe, di share sebanyak-banyaknya, di like bosku. Jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit karena subscribe itu gratis. Tambah semangat bikin kontennya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula. Ya, saya juga pemula. Sudah masuk semua. Tinggal pasang tutupnya. Selesai. Jangan lupa lubang bautnya dibenarkan lurus. Sudah pas. Tinggal didorong, putar pelan. Sudah. Tinggal dibaut bagian bawah sini. Dan suaranya pasti mantap-mantap. Tenaga pun juga mantap. Dua, kita kencangkan bautnya. Gak usah terlalu kencang, set gitu aja. Soalnya ini cor, nanti kalau terlalu kencang gampang dual, slack. Sudah selesai. Mantap. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi para pemula. Yang belum subscribe silahkan monggo di subscribe, di like, di share sebanyak mungkin. Tidak usah minta, tidak usah pelit karena subscribe itu gratis dan sangat membantu saya untuk semangat, lebih semangat bikin konten. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, mantap. Mm-hmm.